Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya sebuah mod busit lagi di sini teman-teman. Nah, di sini di depan kita atau di layar ini ada semacam mod ya, mod busit gitu. Ini untuk modnya adalah JetBus 2 HD. Dan untuk modelnya ini adalah model bodi yang lawas ya. Ini keluaran bodi kalau nggak salah di tahun 2013. Itu banyak sekali bodi yang menggunakan bodi seperti ini ya teman-teman, atau otobis yang menggunakan bodi seperti ini. Nah, di sini untuk bagian bodinya ini adalah JetBus 2 HD ya. JetBus 2 HD karena di sini menggunakan lampu JetBus 2. Jadi untuk namanya itu JetBus 2 HD New Setra kalau nggak salah dulu itu. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Mas Angga Saputro ya. Nanti mod ini kalau nggak salah itu mau dibuatkan konten mod free kalau nggak salah gitu ya kabarnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ke channelnya Mas Angga Saputro. Nanti untuk linknya atau channelnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke teman-teman, di sini kita akan mereview seputar bodinya saja ya. Seperti apa sih untuk bodi JetBus 2 Setra ini? Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari tapak depannya dulu. Nah, di sini untuk depannya itu seperti ini. Ini untuk depannya menggunakan spion model gajah ya. Tetapi ini spionnya apakah nyambung sampai belakang ini? Oh, kayaknya enggak ya. Ini kayak ada efek hitam-hitam di kaca bagian atasnya ini apa ya? Kalau yang spion gajah kan ini hanya menempel di sini saja. Tapi ini ada semacam gituannya teman-teman. Kalau nggak salah ini untuk kaca di bagian atas ini sampai ke atas ya kayaknya. Tapi lupa sih saya, karena sekarang kan eranya maksudnya itu eranya double glass gitu ya. Jadi untuk interior single glass yang zaman dulu itu ya agak lupa gitu ya. Nah, di sini menggunakan spion gajah. Terus untuk seatnya di sini menggunakan sepertinya dua-dua ya, spek pariwisata gitu. Di sini tanpa sekat. Terus untuk lampunya seperti ini teman-teman. Ini ciri khas JetBus 2 banget ya. Ini model Hawkeye gitu. Jadi untuk LED-nya itu keren banget di zamannya gitu ya. Karena banyak banget dulu tuh yang pengen banget kayak naik JetBus 2 gitu, gitu ya teman-teman. Sebelum adanya JetBus 3 ini ya. Dan saya rasa dulu itu banyak otobis yang merombak dari JetBus HD atau JetBus 1. Itu lampunya dirombak menjadi lampu JetBus 2 seperti ini ya teman-teman. Dan untuk dashboardnya mungkin ya berbeda. Dan di sini kita belum mendapatkan screenshot gambar dashboardnya sehingga kita tidak bisa untuk mereviewnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk selendangnya ini modelnya seperti ini. Ini seperti Setra 500 top class. Kalau yang Setra Adiputro kan itu kayak ada patahannya. Patahannya itu lebih kecil yang di bagian depannya itu. Nah, kalau ini seperti ini ya untuk selendangnya itu. Ini kayak gimana ya? Ya dari atas ke bawah gitu ya, lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang JetBus 3 Setra dari Adiputro ya. Di sini untuk AC-nya di bagian tengah.
Terus kita ke bagian belakang. Di sini sepertinya non toilet ya, karena nggak ada semacam toiletnya gitu. Jadi ini nanti sangat cocok dan juga recommended bagi bus-bus pariwisata ya. Jadi nanti keren. Dan di sini untuk bagasinya 3, ini sepertinya menggunakan RN ya kan. Karena dulu itu kebanyakan pariwisata menggunakan RN dan juga body Jetbus 2S HDC Trainee teman-teman. Nah, di sini untuk well dome-nya standar Adibutro depan belakang ya. Terus ini kayaknya non variasi ya. Jadi lebih keren banget. Kalau bus dulu itu memang seperti ini teman-teman, karena mungkin variasinya itu hanya ada di bagian strobo atau lampuan saja, nggak seperti yang sekarang itu ada winglet, terus ada pokoknya banyak banget ya variasinya sekarang itu. Kalau dulu itu hanya polosan, sehingga untuk estetik dari busnya itu lebih keren gitu ya, nggak terlalu berlebihan. Dan kita bergeser ke gambar yang kedua. Nah, di sini ya, ini kayaknya spek pariwisata banget ya. Jadi kita ini harus kayak meng-save, kalau nggak gitu hilang gitu ya, karena mod seperti ini yang spek pariwisata itu jarang-jarang gitu ya dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid, kecuali kita request gitu ya. Kalau nggak salah itu saya requestnya itu yang mod HDD double glass ya, itu ada nggak ada toiletnya kalau nggak salah. Terus mod apa lagi ya, ya kayaknya cuma itu saja sih. Iya, cuma yang HDD double glass. Nah, di sini untuk lampu belakangnya itu seperti ini. Wes keren ya. Ini kayak seperti nostalgia gitu ya, teman-teman. Wow, keren banget ini. Ini lampunya itu dulu itu menjadi primadona gitu ya. Wah, ada lampu Jetbus 2 gitu ya. Karena yang terkenal dulu itu adalah LED-nya gitu ya. Jadi untuk permainan LED-nya itu sangat keren banget. Apalagi di bagian belakangnya ini, lampunya itu begitu eye-catching gitu ya, sebelum adanya Jetbus 3 yang menjamur gitu ya teman-teman. Nah, dulu itu lampunya seperti ini. Dan ini ada lampu ratingnya itu yang berwarna oranye itu. Terus ada lampu putih itu lampu mundur. Lalu ada titik-titik. Ini lampunya full LED ya untuk lampunya. Jadi keren banget dulu itu. Tapi ya kekurangan dari lampu yang banyak itu, kadang itu ada yang lampunya itu mati atau redup gitu ya. Jadi mungkin itu sih problematika dari lampu LED itu. Di sini untuk knalpotnya sudah double muffler, juga ada kepet, stud bar, terus ada exhaust, dan di sini non toilet ya, jadi enak banget nanti. Dan semoga saja nanti ada TV-nya ya, karena entah kenapa kok TV-nya sekarang itu kayak dihilangkan gitu ya. Walaupun tidak dibuka, tetapi kalau dihilangkan kan ya kayak kurang gitu ya, sesuai di dunia aslinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini menggunakan spion model gajah. Semoga saja nanti spion gajah ini keren banget ya. Terus untuk pintu belakangnya ini kayaknya kayaknya yang bawah saja ya, yang atas itu kayaknya kaca gitu ya. Jadi lebih kayak spek pariwisata gitu ya teman-teman. Terus apa lagi? Sepertinya sudah ya, ini kita sudah review untuk semuanya. Karena untuk sebagian besar itu masih sama ya dengan Jetbus 2 SHD atau yang double glass gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Abdi Syabda Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Musid Mania.